Sup guys, hari ini kita bakal buat sup telur tomat, tutorialnya cara buatnya ya. Oke, ini bahan-bahannya, tolong dicatat ya. Ya, gue hari ini pakainya buah tomat cherry, buah kan ya. Oke, habis itu next mau kucing, ini dia mau kucing andalan gue. Ya, dan bahannya daun seledri. Lalu satu buah bawang merah dan dua buah bawang putih. Dan ini ada garam, lada, dan mau kucing sendiri yang udah disisirkan, dan telur. Jangan lupa telur. Oke, buah cerinya, tomat cerinya, kita cuci ya guys. Cuci sampai bersih. Yang bersih. Habis dibersih, buang airnya. Lalu dipotong seperti ini. Dan kita eksekusi seledrinya. Ya, udah dieksekusi jadi seperti ini. Potong juga ya bawang merah dan bawang putihnya. Dicincang. Lalu, gunakan sendok kecil. Masukkan lada, 1/4 lada. Sedikit aja. Lalu mau kucing. Setengah sendok mau kucing. Iya, terlalu keras mau kucingnya guys. Ya, ambil dikit banget. Oke lah. Oke, 1/4 ya. Terus garam juga dikit aja, 1/4 juga ya, lebih dikit biar nggak asin. Kayak kulit lo yang asin. Oke, terus diobok-obok deh. Nyalakan semuanya untuk bisa masak. Kalau gue pakai kompor listrik ya guys. Kalau yang pakai kompor gas ya medium low lah. Terus tuangkan minyaknya, dituang minyaknya secukupnya aja. Jangan sampai banjir, nanti tumbuh kebanjiran, mak lu marah, dipukul lagi lu. Ratakan minyaknya, diratain. Biar balance kayak hidup lu. Kan hidup gitu suka bercanda. Udah rata, ya kalau udah rata, masukin aja tuh. Masukin tuh bawang merah, bawang putih, semua masukin, buang ke dalam. Kayak lu yang dibuang ke tong sampah. Buang terus, buang semuanya ya. Terus itu lalu baru dikasih ongseng. Ya kalau udah dioseng sampai wangi, ya masukin aja telurnya. Masukin telurnya, dimasukin. Habis itu didiamin kira-kira 5 detik, lu hitung aja tuh 5 detik. Habis itu baru dihancurin kayak hidup lu. Nah, hancurin tuh orak-arik. Oke, lalu masukkan tomat cherry-nya. Ya, masukin tomat, potong cherry-nya, terus dioseng-oseng. Oseng terus tomatnya tuh kayak dibanyakin. Biar meresap sama telurnya. Itu lu tuh butuh vitamin. Yang tuh ada vitamin juga sih. Banyakin. Oke, kalau udah rata, masukkan 1 gelas air ke dalam ongsengan lu. Oke, dimasukin, aduk lagi bos, diaduk-duk. Ya, masih dia belum banyak, kita banyakin lagi. Terus masukin lagi, mau kucing cuy, setengah sendok 2 kali. Biar berasa micinnya. Aduk lagi, diaduk lagi. Aduk sampai rata. Duk. Masukin garam 1/2 sendok aja guys. 2 kali ya. Biar gak keasinan. Nah kalau udah blub, langsung aja tirisin coy. Pindahin ke mangkok kecil lu, mangkok lu. Ya terus slidingnya taruh di atas deh. Terang jadi deh. Oke guys, jadi video ini spesial gue buat orang yang gue sayang biar dia bisa masak. I love you.